Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jali di Seri FM, Jali Mata dekat di hati. Hai 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 hai, apa khabar? Apa cerita? Apa kakak? Hari ni Sabtu dekat kakak, 15 Ogos 2020. Sebenarnya Jali ni dalam perjalanan pergi ke asrama anak di Kuala Lumpur. Tapi dalam perjalanan ni di Melo ni ada sesuatu yang menarik untuk Jali kongsi bersama. Jali dalam perjalanan saat ni, Jali tengok ramai, bukan ramai, banyak kereta. Jadi ayah ni pun berhenti lah. Rupanya ada sesuatu yang menarik hati ayah ni untuk dikongsi bersama di kakak di sini. InsyaAllah ayah ni akan tunjuklah apa dia yang menarik tu. Kita saksikan bersama. Ni ayah ni masuk dekat ni. Mungkin adik kakak sudah nampak tu belakang ayah ni tu. Baris tiang-tiang untuk pertandingan burung. Hari ni rupanya ada pertandingan suara burung. Jadi ayah ni akan zoom lah. Dan bercerita sedikit sebanyak mengenai burung pagi ni deh. Jadi kepada peminat-peminat burung tu, saksikanlah burung yang dipertandingkan di Melo hari ni. Jadi inilah adik kakak, barisan tiang-tiang burung banyak adik kakak. Ayah Li anggarkan dalam hampir mencecah 1,000 ni. Kalau tengok kepada tiang-tiang ataupun panggil ngangguk dia. Ni adik aku. Tapi tidak dibenarkan masuklah kerana ada tali untuk pengadil mengambil markah kepada suara burung. Kerana tidak boleh mengganggu burung-burung yang sedang bertanding. Jadi meriah sungguh adik aku. Kalau adik aku minat burung bolehlah tanya khabar. Adakah setiap bulan dilaksanakan pertandingan ni ataupun hari-hari tertentu. Jadi memang meriah lah adik kakak. Kereta di jalan raya saat ni memang beratus lah buah. Itulah barisan susunan burung-burung yang telah mengambil bahagian untuk pertandingan. Kalau boleh masuk dekat ni memang puas hati adik kakak. Tapi sayangnya memang tak boleh masuk dekat. Tapi ayah Li nak try ajah lah masuk dekat kuk-kuk bira. Ni adik kakak, ayah Li masuk dekat sikit ni. Mojo boleh masuk. Ni tak tahulah kategori mana. Ataupun hanya sekadar. Mungkin ada kategori-kategori tertentu ni. Pertandingkan hak ni, hak disakut rendah ni. Tapi comel sarang-sarang dia adik kakak dengan warna-warni dia. Mungkin kategori ayah Li tak berapa mahir lah sebab kategori pertandingan burung ni burung ke peria ni burung ketitir, namanya burung ketitir. Hak ni hak utama dia. Kalau adik aku tengok ni memang meriah lah. Beratus mungkin 1,000 sarang yang berada di cagak dia tu musafah di hujung sana tu. Kalau adik kakak perasan memang meriah lah. Ayah Li tengok pun memang meriah sungguh lah. Inilah peminat-peminat suara burung ketitir. Bukan merbuk, bukan ketukukul. Ini adalah burung ketitir. Memang banyak tu sampai ujung sana adik kakak dia. Memang meriah lah. Kereta pun ramai juga. Ramai. Kereta pun banyak. Burung pun banyak ekor. Begitulah untuk perkongsian ayah Li bersama adik kakak di Seri FM. Jauh di mata, dekat di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni adik kakak. Memang meriah sungguh adik kakak. Ayah Li tengok pun suka ni. Dengan penuh berwarna-warni kain menudung pada sarang dia tu. Memang meriah. Bawah cara bawah, sakut di atas, cara sakut di atas. Memang ayah Li markah A lah tandingnya pada hari ni. Memang tersangat meriah. Peminat-peminat burung tu bolehlah komen-komen di bawah ni. Bersama ayah Li ni, ayah Li nak interview sikit lah. Apa ni dia punya klasifikasi ataupun
betul-betul suara yang dicari untuk menjadi ataupun ciri-ciri juara. Ha, jadi cuba cerita sikit apa? Dalam aset penilaian mutu pengadilan, dalam seni suara sama ada ketiti dan terkumpul yang dia buat sepanjang masa lah, tak kira walaupun di mana tempat lokasi pun. Selalunya dalam aset, dalam perkiraan tiga pokok. Pertama antaranya, pertama sebutan dia depan, tengah dan belakang. Cerayang, kita cerayang fokus tu. Mana dalam sebutan burung tu pastikan ada depan dia, tengah dan belakang. Hujung dia. Lepas tu itu adalah fokus. Itu adalah asas dia. Kemudian dalam aset tu, dalam aset keseluruhannya, cerayang dia tu, penilaian dia buat seterusnya adalah keenakan sebutan dia, kelantangan suara dan air suara, cara dia penolakan hujung dia tu. Kalau hujung dia tidak melampaui batas, hanya sekadar biasa. Kalau dia melampaui maksud, melampaui batas tu terlampau panjang dan seni dia tu ada bersama dengan air suara dia pun comel, maka suara dia melantasi daripada segala-gala burung lain, maka dalam aset itulah. Dalam fokus penilaian kita ni, penilaian pembahagian markah ni, adalah fokus ujung adalah yang paling besar sekali. Contohnya 30 depan, 30 tengah, dan kemudian 40 bahagian belakang. Mana jumlah ujung ataupun belakang tu lebih besar, mempengaruhi keseluruhan mutu aset pengadilan kita. Jadi kita lah dekat sebut sedikit mengenai corak-corak yang dicari suara burung merebut dengan burung ketitik ni. Wei payah ni. Padah gego pun mahal. Ayah li tahu yo. Ratus ribu pun ada gego burung ketitik ni. Cuma asas je kita bagi tu, tapi lebih terperinci kita kena masa-masa terhak kan. Jadi terima kasih banyak-banyak pada abang kerana sudi berkongsi maklumat ataupun info mengenai suara burung. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.